seekor babi hutan yang diduga sebagai babi jadi-jadian menghebohkan warga Kelurahan Bedahan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 27 April 2021. Berikut adalah sejumlah fakta penangkapan babi hutan tersebut. Babi yang ditemukan itu adalah babi hutan berwarna hitam dan ukurannya sebesar anjing dewasa. Seorang warga bernama Suhanda mengatakan memerlukan cara khusus untuk menangkap hewan tersebut. Suhanda mengatakan harus nekat telanjang bulat alias bugil tanpa pakaian dan celana untuk menangkapnya. Hal itu dilakukan lantaran jika masih mengenakan pakaian, kemungkinan babi jadi-jadian itu bisa hilang. Bertelanjang atau bugil disebut sebagai syarat untuk menangkap babi jadi-jadian itu. Saat ditangkap, babi itu memakai kalung kayu berwarna hitam berbentuk tasbih. Selain itu juga memakai ikat kepala berwarna merah. Setelah ditangkap, beberapa lama kemudian disebutkan ukuran babi itu semakin lama semakin mengecil. Terkait hal ini, Kapolsek Sawangan AKP Rio Tobing mengatakan saat sejumlah aparat datang, kondisi babi itu memang kecil. Namun dari sejak ditangkap, memang ukurannya sudah kecil. Hingga akhirnya babi yang diduga jadi-jadian itu dipenggal dan dikuburkan. Proses penguburannya juga menggunakan cara khusus. Kepala dan badannya dipisahkan dan dibalut kain berwarna putih. Untuk mengungkap kebenaran secara ilmiah, akhirnya kuburan babi yang diduga jadi-jadian itu dibongkar. Pembongkaran dilakukan pada Rabu 28 April 2021. Setelah digali, ditemukan kepala dan tubuh babi serta dilakukan pengukuran. Hasilnya dipastikan yang dikubur itu benar-benar seekor babi, bukan babi jadi-jadian seperti yang disebutkan. Dan seluruh warga yang ikut partisipasi pada malam hari itu, terutama kepada Bapak Iwan Edo, kepada Heri, Bapak Eroy Hamdani, Bapak Adi, Ricky, Parhan, Bapak Suratio, yang pada malam itu menangkap babi tersebut dengan dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Karena kalau nggak telanjang nggak ngeliat, saya aja nggak telanjang nggak ngeliat. Begitu saya telanjang, saya baru melihat. Seumur hidup saya baru telanjang di depan apa banyak-banyak apa orang gitu. Iya. Itu orang kata kalau udah biasa ngapung mah ulang saya udah belakang blengkok. Tapi saya pengen lihat, gitu, pengen tahu. Alhamdulillah, tertangkaplah. Jadi ada satu orang datang, ketika itu diantar oleh dua orang yang menggunakan motor. Lalu ketika itu berjubah hitam. Dan jalannya pun tidak dengan langkah, melainkan seperti memakai sepatu roda. Sampailah di sini, dan itu pun semua menyaksikan di mana orang itu mulailah berubah menjadi ini babi. Ya. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli mampunya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh Bagong. Alhamdulillah walhasil Bagong dapat. Ini Bagong tadinya enggak besar, apa enggak kecil gini Bu, besar. Besar ya. Ketika kalungnya lepas mengecil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.